Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Eropa 2024 tadi malam, beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Euro 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Piala Eropa 2024 tadi malam, Minggu tanggal 16 Juni 2024. Pertandingan antara timnas Jerman versus timnas Skotlandia berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan timnas Jerman. Pertandingan antara timnas Hungaria versus timnas Switzerland berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan timnas Switzerland. Pertandingan antara timnas Spanyol versus timnas Kroasia berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan timnas Spanyol. Berikut daftar top skor sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Kai Havertz dari timnas Jerman dengan torehan 1 gol. Dan di peringkat kedua ada Jamal Musiala dari timnas Jerman dengan torehan 1 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Joshua Kimmich dari timnas Jerman dengan torehan 1 assist. Dan di peringkat kedua ada Kai Havertz dari timnas Jerman dengan torehan 1 assist. Berikut daftar klasemen sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Untuk grup A, di peringkat pertama ada timnas Jerman dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada timnas Switzerland dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Hungaria dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Skotlandia dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B, di peringkat pertama ada timnas Spanyol dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada timnas Italia dengan torehan 0 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Albania dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Kroasia dengan torehan 0 poin. Lalu yang ketiga untuk grup C terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Slovenia, ada timnas Denmark, ada timnas Serbia, dan ada timnas Inggris. Selanjutnya yang keempat, untuk grup D terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Polandia, ada timnas Belanda, ada timnas Austria, dan ada timnas Prancis. Lalu yang kelima, untuk grup E terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Belgia, ada timnas Slovakia, ada timnas Romania, dan ada timnas Ukraina. Dan yang terakhir untuk grup F terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Turki, ada timnas Georgia, ada timnas Portugal, dan ada timnas Republik Ceko. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Euro 2024. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 akan ada pertandingan antara timnas Italia versus timnas Albania,
pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan RCTI Plus. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Polandia versus Timnas Belanda pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan RCTI Plus. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Slovenia versus Timnas Denmark pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan RCTI Plus. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Serbia versus Timnas Inggris pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan RCTI Plus. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Romania versus Timnas Ukraina pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan RCTI Plus. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Belgia versus Timnas Slovakia pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan RCTI Plus. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Austria versus Timnas Prancis pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan RCTI Plus. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Turki versus Timnas Georgia pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan RCTI Plus. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Portugal versus Timnas Republik Ceko pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan RCTI Plus.